Sementara Sweet dengan Adam tengah menjamu selera tu, jemputlah makan kuih ni. Dia buat sendirilah. Macam ada ini. Cakap tadi kuih tunjuk-tunjuk je. Sih. Ya, bau excited nak rasa. Ingat buat sendiri. Cakap sibuk sangat. Sambil kita makan-makan kan, nak tanya Zulin lah. Sebelum puasa hari tu, Zulin ada menjalani pembedahan appendix dan juga batu empedu. Sekarang ni keadaan Zulin macam mana? Tak ketelan kuih ni. Telan dulu barulah kita cakap. Aduh, ni sebab tak jaga makan lah. Sebab itulah kena appendix, kena batu empedu. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Sekarang kena jaga makan je lah. Itu sahaja. Tapi sebab Mira suruh je ni, kita tak makan. Maknanya keadaan Zulin sekarang sihat walafiat. Alhamdulillah. Cuma makan je lah kena berjaga-jaga sikit dah. Janganlah beriu sangat. Alhamdulillah semuanya selamat kan. So, tahun ni berada dekat mana? Tahun ni tahun ni kena turn dia lah. Dekat mana tu? Tahun ni di Perak. Lepas tu baru kita balik ke Kedah dan Bilah. So sekarang ni kita dah lebih seminggu kan beraya. Masih ada terima kunjungan tetamu lagi ke kat rumah? Sebab dia kan pandai masak kan. Semua mesti ramai nak datang rumah dia. Orang non-stop lah datang. Tak masalah, dah 2 minggu raya. Mira yang telefon Zulin. Lain-lain datang rumah. Itu kita datang. Memang kita orang Melayu memang sakar raya sebulan. Kadang-kadang sampai dah sebulan tu pun ada lagi open house. Alhamdulillah sekarang ni banyak open house. Okay, yang tak jangan salahkan baju orang kata. Baiklah, dah lebih setahun mendirikan rumah tangga kan. Jadi selain sibuk dengan berlakon dan juga mengacara, Zulin sendiri banyak memberi fokus kepada rutin harian sebagai isteri. Bagaimana setelah berumah tangga ini mengubah keadaan Zulin sekarang? Kalau dulu kita busy kan dengan kerja. Kali ini saya bangun tidur celik. Mata ni kita dah fikir apa husband nak makan. Betul. Bagi dia balik. Nak pakai balik dia. Balik lunch ke tak. Pakai dia. Ini dia. Sebelum ni kita fikir kita je. Paling tidak pun kita fikir kucing je. Yang ni dah tambah satu lagi makhluk. Makhluk dia cakap Farhan. Makhluk yang disayangi. Makhluk yang disayangi. Betul. Paling seronok apa tu Farhan? Mira suka sangat tengok Zulin memasak. Dia masak berapa jam sehari? Berapa banyak lauk satu itulah hari? Itulah cakap. Dia celik mata je. Selain daripada saya, dia masak. Masak je. Memang hobi lah kan. Masak untuk jinjiran. Wow. Bila ada rumah kosong tak sebelah? Meh duduk rumah kita. Yang Zulin ni tak kedekut sebab dia sentiasa kongsikan resipi-resipi menarik di media sosial. Yang kita orang tengok adalah bulan puasa lepas. Banyak resipi yang menarik. Jadi, apa agaknya menu pilihan Farhan hasil air tangan isteri? Saya kalau sejak lepas kahwin ni, dia asam pedas dengan kari. Asam pedas dengan? Kari. Tak kisah kari ikan ke kari daging. Dia jadi macam kena ada lah seminggu tu kena 2-3 kali. Tanyalah berapa berat dia naik? Berapa berat, Cik Farhan? Saya naik 10 kilo ke lepas kahwin. Syabas Puan Zulin. Orang kata nak tengok tengok keluarga tu bahagia, tengok perut suami. Tapi tak nampak sangat ni. Saya dah beli baju besar dah sekarang. Semua oversize je. Setiap orang mempunyai kisah dan juga pengalaman yang tidak dapat dilupakan sewaktu hari raya. Bagi Farhan dan juga Zulin, apa momen yang paling bermakna apabila tibanya Syawal? Berkumpul dengan keluarga lah, of course. Salah satu rezeki yang Allah bagi pada kami adalah keluarga kami ini macam satu keluarga. Rapatlah keluarga. Jadi satu keluarga. Kalau berkumpul tu dua gabung dua keluarga. Jadi seronok. Bila raya satu rumah aje. Tak payah nak beli rumah dia ke, rumah saya ke? Alhamdulillah rezeki kahwin orang kata. Okey, ni ramailah nak tahu kan penonton Nona ni. Biasanya kalau hari raya, menu apa yang paling wajib Zulin masak? Rendang of course lah. Tapi sebab kita ni kahwin dengan negeri-negeri lain. Okay. Kalau Zulin akan masak rendang Perak lah, rendang Tok. Farhan akan masak rendang di Sembilan. Tapi menarik suami isteri ada satu-satu jenis rendang.